Zombie, zombie. Orang ni tak pernah nak tinggalkan aku. Mining sorang-sorang tak ganggu aku. Kacau kerja dia. Teruk. Hello guys, welcome back. Hari ni saya nak pergi mining sikit. Alang-alang saya cerita-cerita lah apa update yang saya ada. First thing first, light up sikit. Iron, yang penting iron. Sekarang ni aku nak iron je untuk projek-projek aku selepas ni. Lama dah saya tak record. Naik sebulan dah saya tak record. Semua ni pasal ada satu masalah yang tak berapa besar untuk orang biasa tapi besar untuk saya. That is world saya sebelum ni, world yang korang tengok ada 9 episod tu, world tu dah corrupted, dah rosak habis dah. Dah tak boleh buat apa dah. Saya cuba hantar ke pirate, suruh pirate minta tolong betulkan, pun tak boleh. Saya hantar ke member saya lagi satu, saya search kat internet, semua still the same. Sama, saya hantar Ryan, kasih kat Ryan, suruh tolong repair kan, pun sama, rosak juga. Dah banyak cara dah cuba betulkan, tapi sama. So lalas saya kena buat world baru jugalah. Ni world saya baru ni, namanya Dead Kingdom. Saya suka Dead, saya letak lah nama Dead. Series masih sama, nama ni masih apa tu, Minecraft Diary. Saya tak ada idea lain untuk nak buat nama lain. So benda sama lah, saya akan buat semua balik. Saya akan buat rumah segala. So korang tak ada nak tengok benda yang sama pula kan, nanti bosan pula, tak ada orang nak tengok benda sama. So that's why dah naik sebulan saya tak record. Saya buat world ni, saya dah macam-macam saya buat. Saya dah mining dan tangan pun dah tergatal terbuat mesin satu. Satu je lah, satu je, tak banyak, satu je. Sekejap ya, saya nak ambil sikit iron macam balik lah. Tak banyak pun tak apalah, nanti masa off camera saya boleh mining lagi. Ni just nak bagi berdebar sikit lah. Tak nak pula nak tunjuk base tu, mesti kasih berdebar sikit kan. So saya akan balik rumah jap nanti. I will continue. Mana dah jalan ke bawah. Saya balik rumah je, lepas tu nanti saya akan sambung recording. Ha, dah sampai rumah. Nak tengok tak rumah? Nak tengok tak? Ni dia. No. Memang saya spawn kat di tempat ni lah, tempat saya spawn. Memang saya spawn tempat jungle, tapi saya tak nak buat kat jungle pasal season lepas, bukan season lepas lah, episode lepas, world lepas, world sebelum ni, saya penat nak chop down semua tree-tree besar kedabak ni. Penat berbanyak axe saya guna. So sekarang saya buat kat flatland. Dan inilah rumah baru saya. Memang saya dah main dah sebulan, so saya dah sempat lah. And the man is suka letak dia buat rumah. Saya ada wheat farm, saya ada farm biasa saya dekat sini. Nether pun ada. Just that jalan raya je tak ada lagi ni. Tak tahu lah nak buat macam mana. Dan lembu-lembu yang membekak ni. Tu benda wajib pasal suka bunuh diorang. Lepas tu nanti dapat makanan. Aku lapar. Nanti aku makan depan diorang. Aku makan kau ni. Aku makan member kau. Okay. Sekarang ni bagi tour sikit. Rumah ni macam biasalah, sama design. Ada storage room, ada bedroom, ada peti ais, dan ada pintu. Pintu dia masih tak ada lagi. Lever ni untuk benda lain. Enchanted table pun baru level 1. Tadi aku pergi mining, dapat 24 dan 6. So kat luar ni ada 2 furnace. Saya tahu kat dalam tu ada furnace juga, tapi malah nak pakai. Saya masuk ni satu, saya masuk sini satu. Tak cukup. Pasal satu charcoal ataupun satu coal, dia boleh bakar 8 je. 8 je dia boleh. So tadi tu tak cukup, 26. Okay. So yang ni lah saya cakap, saya boleh farm dan farm. Dan saya boleh farm. Tu je saya dah buat. Farm. So nanti tak ada lapar. So rumah saya macam biasa. Chest saya buat besar sikit. Rumah ni pun saya buat besar sikit, pasal saya tengok rumah sebelum ni macam terlalu padat, tak best. So sekarang saya buat besar sikit. So saya dah macam biasa, saya dah buat banyak pumpkin untuk lampu.
bagi dia lighting, hidden lighting system. Saya tahu episod tu rosak tapi saya tak betulkan lagi. Nanti saya buat video yang berasingan lah untuk betulkan, terangkan macam mana lighting system kat episod 6 yang pecah tu. Chest memang berlambak, saya tak tahu nak letak apa lagi. Yang saya dah letak just barang-barang wood, or bukan OR, or dah ada quartz sikit. Yang ni saya punya fighting ataupun saya punya tools. My favourite part, redstone. Ada 10 lebih. Kita dah kira seronok lah tu untuk ada redstone. Saya punya stone, cobblestone, dirt dan semua barang-barang junk saya lah. Saya nak tunjuk, okay, ni world saya. Saya nak pergi ke nether je, nak tunjuk macam mana nak nether saya. Pasal nether sebelum ni dia terbaik lah, memang best gila lah. Pasal dia dekat flat, dekat dengan quartz, dekat dengan semua benda-benda. Tapi sekarang saya spawn, what the? Oh. Zombie boleh mas. Terkejut aku. Aku spawn kat floating island. Betul-betul floating island. Tak melekat. Langsung tak melekat. Tapi adalah buat jalan sikit dekat bawah tu. Tapi yang penting, Nether ni sucks. Aku tak jumpa Nether Fortress. Dari sejam dah saya pusing, tak jumpa juga Nether Fortress. Okay, kembali ke world biasa. Overworld. Whoop. Okay. Lepas tu saya dah ada cactus farm. Pasal nanti nak guna apa tu, clay ni kan. Nak ada warna hijau, cantik sikit. So tadi saya cakap saya bakar kat sini kan. Saya bakar kat sini. Tapi ore dia tak ada. Tengok sekejap 3, 2, 1. Ore dia terus hilang. Yang ni lah yang saya cakap saya terbuat mesin sikit. Bukan mesin complicated mana. Just mesin kadang ada. Mesin kadang ada. Kat bawah sini saya ada letak dua hopper. Okay, hopper yang kat bawah sini akan tangkap semua benda yang jatuh. Maksudnya furnace masak kat sini, dia akan keluar, dia akan terus masuk hopper, dan dia akan bersambung lah kat bawah ni. Saya dah sambungkan semua sampai masuk dalam base. Lepas tu dah masuk dalam base, dia terus ada di sini. Betul juga. Sekejap. Okay, terus dia masuk ke sini. Nah, dia connect kat belakang tu. See, hopper ni dia akan terus masuk ke dropper. So dapat semua item-item saya. Okay, itu semua item-item tu nanti akan didispensekan kat atas ni. That's why the lever ni, kalau saya nak tunjuk cara mekanik ni, saya nak cerita lah. Benda ni benda simple je, bukan ada complicated mana. Just saya tak kerti nak cakap tu je. Okay, jap saya bagi tunjuk jap. Okay. Sekarang ni item semua masuk dalam hopper. Hopper ni akan nampak dekat bawah tu, dia akan connect ke kanan. Dia akan campak item tu ke sebelah. Yang ni pun akan campak item tu ke sini. Barang-barang dropper ni, barang-barang dalam ni, dia akan stay dalam ni tau. Selagi dia tak dapat redstone punya pulse, redstone punya power, dia akan stay macam tu selagi tak dapat redstone punya power. For example, kalau saya kasih dia redstone torch ke apa-apa ke, kita akan dengar satu click. Yang click itulah yang dia akan campak benda tu ke atas. Yep. Tak ada. Tak dengar. Salah. Malu ni aku. Tak apa. Kita cuba ambil ni. Lever. Kita buat lever sikit. Pasal aku tak ada lever. World ni masih miskin lagi. Aku pelik. Kenapa lever dia terbalik? Stone dia kat atas. Pelik. Oh. Okay. Saya akan ambil ni. Masuk kan. See that? Itu bukan ni saja. Item dalam ni pun akan bergerak sekali tadi. So, saya buat timer. Ni adalah timer yang sungguh simple, suka compact dan sungguh senang. Kalau saya onkan lever ni, dia akan powerkan blok ni dan akan powerkan redstone dust ni. Redstone dust ni macam wire lah, saya panggil wire. Kita onkan switch ni, dia akan powerkan blok ni dan powerkan wire ni. Saya onkan, see dia menyala. Dan start lah dia pulse. Satu pulse ni akan tolakkan satu item ke atas. So ni banyak kali ni, so dia boleh campak semua naik lah. Dia akan naik. Sekejap saya naikkan. Tak bunyi juga. Kenapa tak bunyi lah?
Ah, biarlah. Dia sebenarnya berbunyi tapi nampaklah item tu naik kan. dia akan naik ke sini dan terus campak ke atas. So, nampak item tu akan naik terus. So ni je lah yang saya cakap, mesin ni saya terbuat pasal saya malas sangat nak angkat semua barang. Okay, see? Dah ada bunyi. Dah ada bunyi maksudnya dah kosong lah. Boleh perhatikan. Dan itulah pasal tak ada suara tadi. Aku terlupa. Aku terlupa kalau dia diam maksudnya ada item lah dalamnya. Aku buat mesin ni aku terlupa. Hop hop. Kasih tu dia tak blok. Okay, so itu je lah barang item apa tu, mesin ni saya dah buat, mesin pemalas saya tu. So tepi ni just for decoration je lah, tak situ. First, lepas tu kalau contoh nak makanan, okay, kalau contoh nak makanan tekan je, nanti keluarkan. Ini aku dapat idea ni daripada Panda lah. Kita main FTB, dia ada buat peti ais. Ni dah peti ais dia. First letak dia punya button kat tepi ni tau. Tapi ni aku tunjuk. Kalau letak tepi tu apa jadi? Kita ambil button ni jap. Thank you. Kalau aku tak tepi sini, op, kena shift dulu baru boleh letak. Button ni dia powerkan piston ni sekali tau. So dia tolak button tercabut. Jadi macam useless button. Aku mesti betul tekan, aku letak balik. Aku suka. Tak tahu kenapa. Bodoh betul. Benda bodoh. Okay. Tutup sikit. So bedroom ni rasa macam nak pindah ke tempat lain lah. Macam sempit sangat lah pula kat sini. Cantik sikit. So dalam series ni saya akan buat benda yang sama. Saya akan pergi adventure juga, dan saya akan ajar sedikit-sedikit redstone. Tak adalah redstone yang susah, macam itu sedang. Yang ni memang sedang. Memang sedang. Nanti aku terlupa tutup. Memang sedang pasal benda ni just banyak guna resource dia. Satu hopper ni menggunakan 5 iron. Berapa banyak iron tadi? 4 stack, 5 stack. Belah kau. Mana pedang aku? Kelapa. Habis sini kau. Habis sini kau. Biar betul. Susah betul aku nak guna benda tu. Okay, next saya nak tunjukkan saya pada wheat farm. Ni wheat ke salah? Sugarcane farm. Tebu. Saya buat design ni, saya buat apa tu macam chest punya design ni, pasal dia paling banyak kita boleh dapat dengan ruangan yang kecil. Ruangan ni compact tapi saya boleh dapat banyak. Kalau saya letak tepi je, zombie. Kalau saya letak tepi saja, nanti akan ada ruang kosong kat tengah. Ataupun saya kena guna ruang yang besar untuk buat benda ni. Tapi kalau saya buat macam ni, saya akan jimat tempat dan banyakkan proses dia. Kalau saya nak apa tu, banyakkan barang yang jatuhnya. Dan contohnya kalau saya nak ambil barang ni, janganlah jalan straight, nanti tu masuk. Kira jalan sengit. Nanti tekan je lah. Tekan right click, nanti tu dapat semua item. Kurang hajar. Kenapa yang zombie kecil tu walaupun kat matahari tapi dia tak terbakar? Tak adil. Budak-budak patut dia lagi terbakar cepat. Takut tau. Tiba-tiba dengar waktu dia terkejar terus. Dalam benda tu laju gila. Okay, sekarang ni aku ambil benda ni buat apa? Aku dah banyak dah. Yang tadi kan aku cakap aku buat ni kan, aku buat kat sini pasal nanti kalau contoh ni aku tengah farm, aku tengah apa tu ambil makanan segala. Lepas tu kalau dah siap, ya, saya tengok sini. Terus masuk. Jom ambil lah banyak. Okay, lebih satu. Terus masuk. Terus masuk. Dan terus, dia akan terus hantar ke dalam dan masuk mesin aku tadi lah. Jadi semua aku punya pumpkin. Pumpkin farm. Tak buat automatic lagi, tak sempat nak buat. Nanti saya akan buat, saya akan beritahu semualah. Beritahu macam mana saya buat lah. So itu sajalah untuk episod kali ni. Just nak beritahu update sikit apa saya buat dengan wall ni dan apa yang korang akan expect pada episod akan datang. Harap-harap korang enjoy lah. Dan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang tengok video. Saya tengok tadi
Dah 1,000 lebih orang tengok video Minecraft Diary ni. Bukan tak termasuk dengan video LOL segala, tak termasuk just Minecraft saja, dah lebih 1,000 orang tengok. Memang terharu sangatlah. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang tengok, kepada siapa yang share. Dan benda yang saya boleh cakap is, saya minta maaf pasal kualiti video masih masih teruk. Mikrofon, walaupun mikrofon dia okey, tapi frame rate dia masih saya dapat 25-26. Masih, selain cerita komputer saya ni masih belum power lagi lah. Saya masih pakai laptop. Saya bukan orang kaya nak beli tukar desktop ke, nak beli laptop baru ke. Itulah pasal saya buat video kat YouTube ni, supaya mana tahu rezeki ada, saya boleh beli laptop baru dan buat video yang lagi bagus untuk korang lah. Kepada yang siapa tengok, kepada siapa yang tolong saya beli mikrofon, tolong saya research software apa saya nak guna, terima kasih banyak-banyak. Dan itu je lah. Bye.